Baik semuanya, pesanan selesai. Aku sudah terbiasa memasak roti krebi dalam jumlah banyak. Bisakah kau buat peti lezat itu lagi? Aku mengeluarkan dua mulut lagi di wajahku, jadi aku bisa makan tiga. Baiklah, buat diri kalian nyaman dulu ya, peti dalam perjalanan. Apa semua orang menikmati krabby patty? Sangat enak. Itu krabby patty yang aku masak. Kalian memakan masakanku. Pantas saja ada yang aneh. Kalian tidak bisa. Kalian tidak boleh pergi. Kalian harus bisa melewatiku dulu. Selamat malam, bos. Sampai jumpa besok pagi. Itu pasti bisa membantu, Tuan Craig. Kau akan segera kembali sehat. Kau membuang waktumu, nak. Langsung saja taruh aku di kamar mayat. Aku sudah selesai. Berhenti, berhenti, ke sini. Awas! Makanya aku rindu biasa. Halo, Tuan Krabs. Katakan pesananmu pada Gary dan jatuhkan uangmu. Aku kehabisan tempat untuk meletakkannya dan bahkan tidak sempat menghitung. Ini, cobalah dulu. Oh, ini enak sekali. Maaf, aku kehabisan serbet. Gunakan saja uang ini. Kau pantas mendapat tempatmu sendiri. Tuan Krabs, jangan pergi, aku membutuhkanmu. Kenapa kau butuh aku? Kau sudah mendapatkan segalanya. Sebuah sentuhan ajaib untuk memasak. Banyak pelanggan. Uang. Tapi aku membutuhkan bos. Seseorang untuk menerima semua pujian dan semua uang. Kurasa aku bisa menjadi bosmu. 99% untukku dan 1% untukmu. Kau sangat baik hati, Tuan Krabs. Pagi berikutnya. Apa kau pemilik rumah makan ini? Ya, aku berhak 99% dari tempat ini. Jadi aku yang memilikinya. Dan kau harus mengantri jika kau ingin memesan. Aku punya surat perintah untuk menutup restoran ini. Aturan kota melarang menjual makanan dalam nanas. Lihat, Andy. Kau harus mencoba peti ini. Mereka lezat. Kau memakan barang bukti. Dan kau bukan bosku. Oh ya, aku ini adalah bosmu. Apa yang terjadi? Tempat ini sudah ditutup. Itu masih roti, selama dia berbentuk roti. Kau tahu aku telah memutuskan. Kau bagian besar dari tempat ini. Dan aku harus berbagi nama denganmu. Lihatlah. Aku tidak mengerti, Tuan Krabs, terlihat sama. Naiklah ke atas sana, lihat lebih dekat. Di mana? Di bawah kata-kata Krusty Krab. Krusty Krab. Dan milik SpongeBob. Tuan Krabs, kau yang terbaik.